pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat semuanya ya atas pemberitaan-pemberitaan yang sangat luar biasa. Saya diam itu bukan berarti tidak berikhtiar ya, saya tetap berusaha. Kronologis dari awal ketika kejadian pertama ada sesuatu hal itu, saya sudah mengajak dia untuk duduk bareng lah. Ketika dia pamit dari rumah ya, duduk bareng, ayolah kita obrolin dulu kenapa harus pamit dulu dan lain-lain. Mungkin karena dia masih muda, mungkin terus emosi lah ya, emosi yang akhirnya ya dia dengan sendirinya pergi, terus terjadilah pemberitaan-pemberitaan yang begitu hebat.